Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulurku kabeh. Berhubung ini cuacanya cerah-cerah, memang cerah-cerah suasananya, Dulur. Ini suasananya cerah. Kita mau jalan-jalan aja. Street vlogger atau apa ngarane, Dang? Mlaku-mlaku alias ngabuburit. Cara istilahnya bosone keren iki street vlogger. Ndelok-ndelok panganan sing didol ning pinggir ratan. Ambe kenceng bakulan lur, kok sapa ngerti anak sing menarik untuk kita vlog. Ya, tak siap noce iki. Kendaraan lapis baja. Mana si tank dulu lur ya? Tenang lur, kita mana si tank dulu ini karena tangi belum jarang diajak jalan-jalan. Ya, ini kali ini di sore kali ini suasana di Desa Genongrejo cerah ceria, dulur. Terima kasih, adalah kita ketemu Mbak Sisti. Nah, ternyata tak takoni botok ya mau sayure ora eneng. Habis sayur iki. Lah iki karep apa iki jenenge? Paten lele. Paten lele ayam. Wis patene, patene nek takoni Ibu. Oh, iki terus apa iki botok apa? Jagung. Lah, bakule kelarisen lur iki. Dadine nek iki kalau enggak hujan Sisti mesti ada di sini. Habis. Yo to, aku tonggone ora bagian popo lho ki, Mbak. Neng kene tonggone ora bagian popo. Kelarisen iki, Mang. Apa le, Mas? Ki apa? Sambel. Wis kene kabeh yun ki yun. Entekno ki. Kelarisen Sisti. Tak oleh ayu yo ngono. Yo kandhane dadi iki ngene, Lur. Ki biasane ki nek awan nanti di sini di tempat dibuka situ dekat apotek Bagas Waras depane apa ki? Nah, ini pengen ketemu Mbak Sisti di bantu-bantu di tempat sini. Ya Sis ya. Buka jam berapa sih? Jam 3. Jam 3 sampai habis ya? Sampai habis. Nah, iki lho Sisti ngawur bekerja keras ki wan iki. Esuk ngantor. Sore. Caperan Yun Ki jadi ya. Ya Yun. Caperan. Kok kapan-kapan aku mau nge-vlog di tempatnya Bu Es. Persiapan sambel. Sambel pecel. Yo no. Tak vlog tetap ya. Satu saat deh. Ben semakin mumbul. Yo Yun. Oke okay, Yun. Yo no. Tinggal dhewe iki. Gak iki. Titipan. Wes, aku kapan-kapan ini memang arep kesini Sis. Pengen arep ngevlog nang kene tak vloge Sisti apa-apa nang. Lha lah udan terus. Lah iya mangane iki mandelala alhamdulillah ini rezeki lur. Dadi rezekiku tak dudono Sisti masukun keringetan tapi ya inilah. Isin lah. Anu apa jenenge? Ini tipikal calon ibu rumah tangga yang baik lho lur. Ayo. Para pemuda yang ada di luar sana yang punya pokoknya bisa menjamin masa depannya Sisti lebih baik gak apa-apa. Los, datang saja ke tempatnya Pak Rasisno, Ibu Sutikah di Genongrejo RT 10. Iya, terlalu bener proses. Kok kadung tak ngono ki, sing penting kan bisa menjamin masa depanmu lho. Ngono, memang Sisti ternyata masih malu-malu kadang isin ngene iki, Lur. Masih malu. Ki berhubung iki ora enak. Lawuhe yo. Ki saene lur, ibuku tak tukono patin ki. Yo, ki suasana ning ngene. Wis berapa sih? 6,5. 6,5. Oke. Setengah kok ya, Mas. Satset itu kan Sisti ki ternyata ya satset juga. Sisti ternyata satset juga ya nek ngedodoli itu kan. Berarti ke udan terus kayak akeh prei, Sis. Yo kok putus. Masuk. Aku bela-belar prene, jane dia mau ngarah ngeplok nang sistem apa kok apa? Mas ya. Hujan terus. Terima kasih. Wes,
Wes lur iki ternyata hari terakhir besok terakhir ya, Sis. Besok terakhir sesi jualan karena sebentar lagi sudah mau lebaran. Jadi ini wes nepen ketemu Sis iki ya langsung nang omahe lur sing tenang kalau sing serius ya. Sing serius nek gak serius. Sing ra serius ora usah. Ngapa? Malah ngantar jajan gue Mbak Tika ki engko iso-iso. Ngono, dadi yang memang serius monggo enggak ada Sis iki. Oke lur ya. Pak, lanjutkan street vloggerku di anu Sis ya. Oh, boleh apa engko? Saporo neng kono berduaan cewek-cewek cantik lagi. Inilah produk desa Kenongerjo lur. Assalamualaikum Bu Niken. Klarisen nggih. Alhamdulillah, inilah lur. Salah tamu. UMKM. Duh, iki UMKM neng Kenongerjo sing tetep bertahan dan eksis. Ini kakaknya Imron. Lur ya, kakak Imron. Jadi sing sering ngerti Imron yang channelnya Mas Andi. Channelnya inilah mbaknya Imron. Iki sarung tak piye to iki? Mbok kukut iki. Kayak jam 11 siang. Poso to yu? Poso iki. Sikile sampai ketemu. Baik iki lho. Ah, ngene iki lho. Alhamdulillah di situasinya kalau Kenongerjo kalau cuacanya cerah ini kilor, jalan-jalan ini kilor, ini ki dagangannya wong-wong ya saja nih walah laris, mana? Mana? Poster, klien lo gomas berdompa nih, gak semangat. Laris. Laris ya? Jam 11 siang. Jam 11 siang sampai jam ini entek, ini biasanya bek lolor, ini biasanya bek lolor ki, lo no, gue sangat dikikuti. Wes, mulai kan. Biasanya ngene tak critani lur, bocah-bocah ki nek mengguri bengkel ki ya ta. Engko biasane nek wis dodolan mateng, ngenekan ki kadang njaluk. Lah kene ki anu uji coba to anu iki. Dadi jare tester gorengane Mbak Niken. Nek mateng, ya ta. Undul-undul-undul. Njaluk nang iki. Wes nang iki. Ya wis apa-apa didongakno. Rezekine lancar terus, dimudahkan semua urusannya ya kan ya. Sehat selalu. Ana dadine banyak bersedekah ya banyak rezekinya. Niki jane Kenongerjo ora udan. Rame niki. Mungkin digawe neng langgar ya musala nggo. Lu anu kuwi takjil po nggo. Iya takjil. Jamane cilam ajune apa nang ngarani? Kuluran ya? Kuluran. Nah, jamane. Saiki takjil. Saiki jenis istilah yo ganti to kan, takjil. Jamane biyen kuluran, nang langgar dhek kuluran ngono kaya ta. Kan ya. Ngesakno nek pas ngono kae udan terus. Udan aku cek bersyukur tenan. Liyane sik aku ngerti kono. Mesin tek ya. Alhamdulillah berarti berkah kanggomu ya toh. Berkah kanggomu ya keluargamu. Ngomong iki lega kula apa iso. Iya. Rasa kan penting. Ya betul. Alhamdulillah. Dene kalau mau ke aneka gorengan di tempatnya Bu Niken. Oh, ini depan langsung di depan bengkel Bendot Talaga Motor ini loh. Yeah. Di pasar lur. Yeah. Eh tandalan, wonge anggar sementing cewili. Ini berarti iki dedol. Sing dedol cewili berarti. Risola sama Heji. Lah iki lah dagangane entek karek Risola sama Heji tok. Tahu isine lo pisang goreng kurang habis. Ya habiskan kabeh. Marai saking teran. Rambut gaya ini mempeng men mas? Arti gue rabi tuh mas? Iya biasa mas, rambut gaya mempeng? Dari uang gue apa? Gue rabi tenan, asli? Iya asli tenan nih, harus di calon bro. Aku buat juga yang angen-angen enak calon bro enak ini lho buat juga iya sih dan ini menang-menang saya ini dari pengusaha motor lor ini jenisnya Pak Toto besek ini iya tau, dia ingin ini bartak vlog melok borongan borongane sapa kae jenenge Blotong. Jadi siapan iki kanggo rabi. Bar panen jagung kok. Ya kira-kira bar panen jagung. Bar panen jagung ya. Wulan 7. Ya masuk. Dang, nek wulane wis temu, wulan 7. Taune jagung temu. Taune
Tahun ini ketemu. Aku diku gandengan yang ketemu. Ilah, kesusah aku masuk ini. Jadi lor ini saran lor ya. Nek enek tanggamu sing perawan-perawan sing kira-kira di umure 30 ke bawah sing wis siap dinikahi dan dinafkahi, ya monggo bisa hubungi nih. Pekerja keras lur iki. Ngono. Oleh gelem. Wis masuk, sing penting kena jak mergahe. Ya lho, mergahe iki ya sing kowe sing mergahe to, Bos. Iya, wis masuk. Nrimo sing penting. Nah, sing penting nrimo wis lho iki. Langsung hubungi kontak person 081000 semua. Ini Mas Toto besek ini market di di serba murah. Toko bawa oke. Suka murah. Toko suka murah. Nek pengin ketemu yo rene lho. Ketemu. Nek ketemu nek pengin nginceng kedodan lur. Dadi nek pengin ngerti cewek-cewek sing isin ayo Mas Toto langsung kedodan. Kolor Kak Koetan. Kono nang seberang Kak Kelatan. Toko pasar toko Arta Kencana kono kek ketok. Dadine cukup parkiran iki. Yo parkir Mas Toto. Standby sampai jam 10 bangi. No lor ki. Iki lho rame ya kita masuke suasana ning kene dhewe. Nek semakin ya, sore iki ya jualan balon barang. Oh, kalau duluan no rame. Oh, balone 15.000 barang. Ceper apa kuwi? Ya iki. Nek kabeh apa ceper gondong kalau kesakno iso ngawur rek. Ceper gondong, ceper apa dinale ya. Masuk. Oke lur, kita akhiri saja vlog di sore hari ini. Selamat menunggu waktu berbuka puasa, ya toh. Ini hampir jam 5, bentar lagi maghrib. Dan paling juga mau pulang nih bertemu dengan Mas Toto. Sampai bertemu di vlog-vlog dan kucing yang lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.